Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Hari ini saya mau ceritain ada produk paling baru dari TJM, TJM 4x4 yang dari Australia. Jadi ini ada tiga jenis shovel. Ini scope digunakan pada saat kita lagi ada di lokasi off-road. Kalau misalkan kita ke pater atau kita butuh untuk buang, ngambilin tanah yang numpuk, atau misalkan kita darurat perlu shovel, ini ada tiga macam jenis shovel dari TJM. Nah, yang paling pertama adalah shovel yang tipenya 1500 mm. Jadi ini panjangnya sendiri dari namanya udah ketahuan 1,5 meter. Nah, ini dia. Ini produk dari TJM. Ini handle-nya karet. Di sininya bagian plastik, terus kemudian mulai di sininya besi. Beratnya 2,5 kilo dan panjangnya 1,5 meter. Nah, ini kalau misalkan kita punya mobil yang agak panjang, LC80 atau LC200, LC100, 105, kita ada bracketnya, megangin, pakai di roof rack, rhino rack, dipajang kayak gini, keren banget nih. Ini juga ada tulisannya TJM, warnanya abu-abu, terus ada covernya nih, sudah include. Ini ada sleting, jadi pada saat lagi nggak dipakai, ngeri, berbahaya, kita tutupin dengan ini bahannya kayak spunbond ya. Tuh. Jadi bahannya kayak gini, TJM gini, jadi aman. Bagian besinya kelindungin sama bagian yang ini lembut. Kalaupun kena pala, nggak nancep lah. Masih benjol, tetap benjol karena besi, tapi ya udah nggak tajam. Oke, yang dari TJM lagi, yang kedua nih, ini yang TJM Folding Shovel. Ini simple, warnanya hitam, bisa dilipat-lipat, gampang dibawa, sudah include sama bagnya. TJM Folding Shovel, ini ada tasnya, ada talinya, jadi bisa di bawa-bawa gampang. Oh, dalamnya sebenarnya dilipat kayak begini. Ini ada pelindungnya. Jadi ini modelnya cuman nah, kayak begini. Ini ada ya darurat, saw darurat, gergaji darurat. Nah, ini masih belum dikencengin. Dia letoy-letoy gini nih, tuh. Cara ngencenginnya gampang, cuma tinggal diputer aja. Nah, begitu ini diputer, otomatis ini akan ngunci, nggak bisa ditekuk, dan ini akan ketarik. Begitu dia ketarik, dengan sendirinya, di sini yang ngencengin, ini akan menjadi kaku. Yang tadinya letoy, jadi kaku. Nah, ini cukup lah buat ngegali-ngegali. Ada tulisannya di sini, TJM. Terus ini di sini bahannya plastik. Nah, ini udah keras gini. Ya, ini nggak akan bergerak lagi. Tapi kalau misalkan kondisi ini di ini dikendorin tuh, dia langsung letoy. Gitu ya, di sini bahannya besi, ini bisa lah buat darurat buka botol minuman kalau mau darurat di hutan. Nah, ini deh kencang lagi buat ngegali. Oke. Ini kita simpan lagi, kita bahas yang terakhir. Nah, ngelipetnya gampang. Tuh, begini. Udah ngelipet. Tinggal diputer aja udah kendor, terus dimasukin ke dalam tasnya, sesimpel itu. Oke, yang ketiga adalah TJM Multi-Tool Shovel. Nah, kenapa disebut multi-tool? Karena di dalamnya ini ada banyak fitur-fiturnya yang bisa digabungin di sini. Ada apa aja sih? Ada pemecah kaca emergency, jadi yang pointy, tajam itu yang buat mecahin kaca, buat di darurat. Terus kalau kita kejebak di hutan, butuh bantuan pertolongan, capek teriak-teriak, SOS, ini ada fluid atau whistle. Terus ada fire starter, jadi buat nyalain api. Terus ada bottle opener, buat buka botol. Fish knife, ini pisau bergerigi, yang seperti gergaji kecil. Pisau yang tajamnya. Terus kemudian ada obeng plus, sebutnya Phillips head screwdriver, sama obeng min. Ada flat head screwdriver, terus di sini ada yang pasti skopnya sendiri,
Sama di sini ada gergaji sama rope cutter buat pemotong tali. Nah, ini TJM multi tool shovel. Kita lihat yuk isinya yuk. Jadi ada berapa fitur tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 11 kegunaan dalam satu shovel, makanya disebut multi tool. Nah, ini harus dirakit dulu nih. Ini pastinya ada bungkusnya biar nggak bahaya karena ini tajam. Apalagi kalau ada anak-anak sangat berbahaya. Tuh. Ini kalau supaya ini kan begini, cara makainya tinggal dikencengin aja nih. Tuh, begitu dikencengin udah dia diem. Nah, ini bagian yang paling pertama, bagian yang kedua ini yang di tengahnya, badan yang di tengahnya. Tapi di dalamnya ada pisaunya nih, tuh, ini pisaunya. Ini yang disebut dengan fish cutter, fish knife. Ini benar-benar yang kalau ini yang bagian tajamnya, ini yang seperti gergajinya. Nah, ini tuh nanti dipasangin di sini ada, nah, ini yang pointy yang supaya buat mecahin kaca kalau dalam keadaan darurat. Ini bisa dibuka juga, ini ada whistle-nya, peluitnya, supaya kalau darurat di hutan. Sama yang terakhir bisa dicopot nih tuh. Dan yang terakhir ini bisa buat firecracker, ini ditiup nih, posisinya seperti kayak gini. Sama yang terakhir ini adalah obeng plus sama minnya. Wih, jadi dalam satu alat sesimpel kecil begini banyak banget yang bisa dipakai. Mau kayak gini juga boleh nih tuh, ini pendek. Atau kalau mau dipasangin fullnya, ini yang tengahnya dulu, yang tengahnya dulu ditutup bisa. Nah, kalau ini panjangnya kalau merasa cukup segini segini. Nah, yang paling panjangnya kalau mau dipasang, nah, full ini panjangnya segini. Tapi memang kepala skopnya nggak segede yang 1,5 meter. Ini juga paling 80 cm ya. Jadi kalau dalam keadaan darurat ini bisa menjadi sebuah shovel yang sangat bermanfaat, berguna. Di sini bisa buat mutusin tali kalau lagi butuh motongin tali. Di sini bagian yang agak tajam. Terus ya ini buat nyekop. Jadi ini cukup berguna. Nah, jadi disebutin kalau ini memang peralatan buat kalau berangkat camping wajib punya. Ukurannya 70 cm. Jadi 70 cm begitu terbuka full 70 cm. Kalau lagi disimpan cuma 20 cm. Ya ini kelihatan kan 20 cm aja. Nah, ini nih jangan lupa di sini juga sudah include dengan bungkusnya, tutupnya, covernya supaya nggak bahaya kalau nyimpen. Kalau mau simpen tinggal diputer aja. Dia udah lemes tuh, udah bisa disimpan. Copot-copot-copot-copot, masukin ke tasnya. Oke, itu dia 3 jenis shovel dari TJM yang hari ini mau diceritain. Udah kebuka semua, 3-3-nya. Tinggal keperluannya yang mana, bisa langsung lihat atau klik-klik di website-nya TJM. Atau kalau mau lihat, follow Instagram-nya Banteng Mas, bisa ada informasi. Atau paling gampang, langsung WhatsApp-an aja. Tanya sama kita, stoknya ada apa enggak, dan harganya berapa. Bisa cek di kita, di WhatsApp kita, atau kalau enggak, ke Tokopedia-nya Banteng Mas, itu lengkap dari situ. Thank you.